Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Anak SD Channel, tempat belajar dan bersenang-senang. Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman ya, kita akan membuat karakter Bobo Boy lagi teman-teman ya. Bobo Boy Gempa. Ya, Bobo Boy tahap kedua dari Bobo Boy Tanah teman-teman ya. BTW teman-teman, di sini kita sudah masuk dalam gamenya dan ini adalah si bocil gokil teman-teman ya. Pakai kindergarten clothes. Oke. Ayo BTW teman-teman, untuk Bobo Boy Gempa ini teman-teman emang gak tricky dia untuk bajunya. Apalagi coloring warnanya teman-teman itu terdiri dari 3 warna dominan teman-teman. Yang pertama tuh abu-abu, kuning, dan juga warna merah untuk baju dalamnya teman-teman ya, kalau kalian lihat ya. Jadi kita akan langsung saja kita buat teman-teman ya. Kita akan pakai, bentar teman-teman, kita cari-cari dulu ya. Ini. Dan dia seperti pakai jaket teman-teman ya. Oke, sebenarnya casual wear item nomor 3 bisa teman-teman. Jadi dalamnya tuh bisa dirubah jadi warna merah. Kita coba ya. Ini abu-abu dan material duanya tuh merah teman-teman. Ini bisa sebenarnya teman-teman, tapi kurang pas ya. Kan udah ada kuning-kuningnya teman-teman ya. Oke, jadi aku tuh pakai ini teman-teman, casual wear winter nomor 6 teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Alasan pertama adalah kaos dalamnya bisa dirubah juga. Kaos luarnya bisa dirubah dan juga ada sedikit kuning-kuningnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita buat untuk coloring warnanya itu dia agak hitam, teman-teman ya. Nah, jadi kayak gini dia untuk Bobo Boy, apa namanya? Gempa ya. Abu-abu ke arah hitam. Tapi untuk Galaxy sendiri dia tuh lebih pure ke abu-abu warna ungu, teman-teman ya. Abu-abu agak-agak ungu, tapi di sini enggak ada opsi warnanya sih. Kalau ini bukan ya. Itu bajunya Feng tadi, teman-teman. Kayak gini, teman-teman ya. Kayak gini aja kita pakai. Dan okay, untuk teman-teman ya, untuk dalamnya itu kita rubah warna merah, teman-teman ya. Dia merahnya agak terang untuk Bobo Boy Gempa itu. Ah, ini kita pakai yang merah ini, teman-teman ya. Dan next, teman-teman, untuk yang agak gelap aja lah. Untuk hairstyle-nya, teman-teman ya, untuk Bobo Boy itu dia pakai nomor 1, teman-teman ya. Nomor 2 dan 4 bisa, tapi karena kalau kita lihat teman-teman ya, Bobo Boy itu miringnya ke kiri rambutnya teman-teman ya, dari depan kita ini. Jadi kita pakai nomor 1 aja ya. Untuk neck glasses-nya kita pakai nomor 10 teman-teman, dan kita akan rubah ke warna putih. Kenapa? Karena logo Bobo Boy Gempa itu warna putih ya. Okay. Dan aksesorisnya seperti biasa teman-teman, topi ya. Kita ini dia topi. Nah, ini kita pakai topi. Warnanya sendiri tuh tidak jauh beda sama warna bajunya teman-teman ya. Okay. Tapi kita agak untuk ininya, material satunya kita agak gelapin teman-teman. Material dua agak terang, material satunya agak gelap teman-teman. Okay. Ya. Oke, okay, nice. Untuk Max-nya seperti biasa teman-teman, si empeng bayi nomor 16 ya, Ice Bobo Boy Gempa itu warna kuning dia teman-teman ya, matanya ya. Wings tidak pakai, Tess tidak pakai, Tail tidak pakai. Oke, okay, teman-teman, kita langsung masuk gamenya. Kita akan rubah size-nya, rubah tangannya, dan rubah posisi topinya ya, serta tanduknya. Oke, okay, langsung saja kita gas. Oke, okay, teman-teman, ini kita sudah masuk dalam gamenya teman-teman ya. Dan ini adalah Bobo Boy Gempa. Belum jadi tapi teman-teman ya. Oke, okay, teman-teman, pertama teman-teman kita akan masuk ke menu dulu teman-teman ya. Kita akan custom untuk topinya teman-teman. Character edit dan item edit, kalian masuk. Terus kalian scroll ke bawah teman-teman ya. Kalian pilih hair accessories teman-teman. Dan kalian puter aja nih topi Bobo Boy Gempa ya. Pakai Y minus atau Y plus bisa teman-teman ya. Kalian putar ke belakang dia posisinya teman-teman ya. Pas ke belakang ya. Harus benar-benar pas belakang. Nah, ini okay, udah pas teman-teman ya. Nah, ini kan agak kelihatan teman-teman. Kalian besarin sedikit pakai XZZ or all. Kalian klik dan kalian besarin dikit aja pakai X plus. Bruh. Ah. Oke, teman-teman, dan untuk Bobo Boy itu dia agak ke atas ya topinya. Jadi kita pakai X plus teman-teman, naikin ke atas sedikit dan kita turunin teman-teman ya. Ini agak miring ini kayaknya. Ini miring teman-teman ya. Nah. Oke, teman-teman, ini dia untuk Bobo Boy Gempa topinya, dan kita akan close dan kita akan rubah logonya teman-teman ya. Jadi untuk Bobo Boy Gempa itu kalian pakai max-nya teman-teman. Ini kalian naikin ke atas saja. Nah, ini tanduknya teman-teman ya. Sorry, ini tanduknya. Dan kalian kali 5 aja.
kita pencet X plus, Y plus. Nah, di Y plus teman-teman untuk memperlihatkan tanduknya. Dan juga Z plus itu buat ngecilin ilangin empengnya teman-teman ya. Nah, karena udah hilang teman-teman. Dan kalian putar pakai Y minus di tengah itu teman-teman ya. Nah, nice. Kira-kira sudah sejajar teman-teman. Nah, kalian bisa kalian bisa geser aja teman-teman ya. Pakai ini teman, pakai X ya, kalian geser ke atas ya. Maju lagi dikit. Dikit lagi dan kita putar teman-teman pakai Z ya. Z dan kita turunin teman-teman. Nice. Oke. Z lagi. Oke teman-teman, ini topinya udah jadi teman-teman ya. Dan kita akan bikin teman-teman next itu adalah kacamatanya teman-teman ya. Kacamatanya kita close. Kita masuk ke kacamata. Glasses teman-teman ya, glasses. Nah, glassesnya kita naikkan ke atas aja. Udah, kalian maju dikit teman-teman. Majuin ke depan dikit ya, pakai Z. Oke, gini teman-teman. Dan kalian putar teman-teman ya. Rotasi itu pakai Z ya. Iya, pakai Z sebenarnya. Kalian kecilin dulu aja teman-teman ya, pakai X minus di bawah. Kalian geser. Dan kalian rotasi teman-teman ya. Ini emang agak lama teman-teman rotasinya, agak lah. Nice. Nah, udah kalian geser lagi dan kalian naikin ke atas. Rotasinya kayak kejauhan kayaknya. Oke, kalian tata teman-teman ya. Nah, gini teman-teman ya. Udah nempel. Oke, teman-teman, ini dia untuk topi Boboiboy gempa ya. Dan untuk size-nya teman-teman, kita ke menu terus kita ke cake shop teman-teman dan kita pakai jetpack teman-teman ya. Head kita dash. Dan kita lepas jetpacknya. Oke, kita akan kecilin diri dulu. Wah, gokil. Boboiboy gempa teman-teman ya, logonya ini teman-teman ya kebetulan persis banget ya kayak logo Boboiboy gempa. Oke teman-teman. Oke, next kita akan rubah tangan ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, kalian pakai menu karakter edit dan item edit teman-teman ya. Kita masuk ke item dan kita left hand dan right handnya kita pakai sweet case teman-teman ya. Kita pakai sweet case dua-duanya. Sweet case. Nah, dan kita akan edit teman-teman ya. Jadi untuk sweet case-nya itu left hand dulu aja teman-teman ya. Kita mencet X, Y, Z. Kita kecilin dulu pakai X minus teman-teman ya, memperkecil. Dan nice, segini lah ya. Terus kita putar teman-teman ya pakai Y minus atau Y plus bisa teman-teman ya, itu cuman ke arah kanan atau kiri ya. Nah, ini udah kelihatan teman-teman ya. Oke, nice. Kebesaran teman-teman, kebesaran tangannya kita kecilin lagi pakai Z minus teman-teman ya. Z minus dan X minus teman-teman. Oke. Kita akan naikin ke atas teman-teman. Kita naikin ke atas, kira-kira sudah agak ini kita mundurin teman-teman ya. Kita mundurin. Mundurnya pakai apa ya ini? Oh, pakai ini teman-teman. Oh, pakai kanan kiri teman-teman. Okay. Dan untuknya kita agak maju dikit teman-teman ya, tangannya ya gini ya. Mundur dikit lagi. Kita akan kecilin teman-teman ya, jadi sampai kelihatan telapak tangannya ya. Terus kita perkecil lagi. Nah, gini teman-teman ya. Sebenarnya udah pas deh ini. Coba kita jalan teman-teman ya. Jadi patokannya tuh kalau kita jalan teman-teman masih kelihatan enggak ya? Atau teman-teman kalau kalian pengen agak keren teman-teman, kalian bisa putar teman-teman ya, tapi enggak usah kayak gini aja udah. Oke, dan ini kecilin dikit lagi. Nah, ginilah teman-teman ya. Oke, dan kita akan warnain teman-teman. Jadi tangannya tuh lebih dominan ke arah hitam teman-teman ya. Hitam gini teman-teman. Nice. Wow. Ini lengannya agak pendek teman-teman ya. Coba agak panjang dikit. Bagus banget sih.
atas TV. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke, dan satu lagi teman-teman. Kita akan rubah teman-teman ya itemnya. Right hand-nya kalian rubah teman-teman di X, Y, Z or all yang bawah itu teman-teman ya. Untuk Y minus seperti biasa tuh mengecilkan teman-teman ya, memendekkan. X minus tuh memendekkan juga. Kira-kira udah hampir sama pendeknya teman-teman ya. Kalian bisa putar teman-teman. Nah, kayak gini ya. Oke, Y minus. Kalian putar pakai Y atau enggak? Min ya, tanda Y plus teman-teman. Nah, ini kayaknya masih ketinggian ya. Nah, kalian pendekin lagi aja. Kalian majuin ke depan dulu aja teman-teman. Kalian naikin ke atas ya. Naikin ke atas. Kalian geser. Tanya ke bawah dikit ya. Terus kita ke belakang dikit teman-teman ya. Ke belakang dikit. Dan kayaknya masih kepanjangan deh. Kita pakai Y minus lagi. Nah, oke, nice teman-teman ya. X minus sedikit. X minus itu mempertipis teman-teman, nggak apa-apa kita agak tebelin dikit aja, nggak apa-apa. Dan udah selesai dan kita coloring teman-teman ya, kita warnain warna hitam teman-teman. Oke teman-teman, Boboiboy Gempa sudah jadi teman-teman ya. Jadi kalau kalian jamin ada efeknya teman-teman. One, two. Yeah. Oke, okay, nice. Ini dia teman-teman, Boboiboy Gempa. Gimana teman-teman? Mudah kan? Coba kita attack teman-teman ya. Attack. Wih. Wih, nice. Head. Wih, nice. Jump. Dear. Oke, okay, teman-teman, gini teman-teman, coba kalian lihat teman-teman ya di apa di poster untuk Boboiboy Gempa yang Galaxy, ya hampir mirip lah teman-teman ya. Ini dia Boboiboy Gempa kita. Jadi kalian bisa gunakan karakter ini teman-teman untuk keperluan game kalian. Misal storytelling atau gimana teman-teman ya, bikin alur cerita enggak apa-apa teman-teman. Kita berbagi semua ya, kita berbagi, enggak ada klaim-klaiman enggak ada. Okay. Kita berbagi, kita saling sharing cara bermain game yang menyenangkan. Oke lah teman-teman, sekian untuk hari teman-teman. Selamat mencoba untuk Boboiboy Gempa ini teman-teman ya. Jika kalian suka video ini teman-teman, jangan lupa kalian like, kalian komen, juga kalian subscribe channel ini teman-teman ya. BTW teman-teman, untuk Boboiboy Gempa sendiri, kalian kalau nggak cocok warnanya, kalian bisa ganti sendiri ya. Oke. Ini emang kalau agak abu-abu agak muda mungkin lebih baik lagi mungkin ya. Oke teman-teman, bye-bye. Sampai jumpa di next video. Semoga kalian sehat selalu teman-teman. Bye-bye. Selamat SD. Bye-bye.